Makanlah, cu. Makanlah. Makan. Sejak tanggang berlayar, sunyi betul rumah ni. Tapi hari ini, rumah nenek meriah sekali. Cu, tinggallah dengan nenek ya. Ha? Tinggal kat sini? Nanti boleh fikirlah, Nek. Sekarang ni, Ferry nak makan dululah. Yalah, makanlah, makan. Hamba pun tidak pasti, Tuan Puteri. Tapi, Dinda, Kanda macam kenal tempat ini, Dinda. Ini tanggang, bukan? Kamu ini siapa? Tanggang? Si anak Pak Talang dan Mak Derumah. Ah. Mak Derumah mesti gembira melihat kau di sini. Hari-hari dia tunggu kau di sini, di tepi pantai, membawa pisang salai. Kasihan mereka. Mereka sudah tua. Hei, orang kampung. Cermat sedikit bila berbicara. Mungkin kau tersalah orang. Aku ni seorang nahoda yang ternama. Mari. Tak pernah angin kuat sebegini. Tengok tu. Banyak barang berselerak. Hei, tak larat rasanya nak kemaskan halaman rumah kita ni, bang. Kita pun boleh tolong atuk dan nenek. Ya ke? Betul. Terima kasih, cu. Mari. Kita tolong atuk dan nenek. Sepak raga tanggang. Cucu tahu main sepak raga? Tahu. Ha, waktu macam ni, Nek mesti siapkan pisang salai. Itu kegemaran si tanggang. Ha, Moni, pergi ke dapur. Minta sikit pisang salai. Boleh kita makan bersama? Baik, Datuk. Mari sampai. Tak pernah makan pisang salai? Tak, Kak. Pisang salai itu... Tok. Nenek tak ada di rumah. Ha? Datuk, pinggan mangkuk pecah di lantai. Pinggan pecah? Macam mana yang tak kena? Cu, mari kau, Tok. Kita balik. Saya nak tunggu tanggang. Saya dah masakkan pisang salai ini. Ha! Kalau tak ada orang makan, saya pun boleh makan, Nek.
Dah bertahun Tanggang tak balik. Mungkin dia telah berlayar jauh. Kita tunggu di rumah saja ya. Mari. Mari, Nek. Pak Talang dengan Mak di rumah kan? Ah, Pak Talang, Mak di rumah. Tunggu sekejap. Tangan dah balik. Betulkah, Dali, dah Mak? Betul, Pak Talang. Saya pasti yang saya nampak itu adalah Tanggang. Betul. Dia sudah jadi Nahoda. Tanggang, Tanggang anak aku. Akhirnya kau balik juga mencari ibumu. Di mana mereka? Mereka di sana. Mari. Mari, mari. Sebelum kapal terbang dicipta, kenderaan airlah yang digunakan untuk manusia pergi ke tempat yang jauh. Orang dahulu banyak menggunakan sampan, terutama sekali untuk memancing, membawa orang atau barangan. Inilah tongkang yang digunakan pada zaman dulu untuk membawa barang-barang. Tayar di tepi tongkang ini untuk melindunginya jika tergesel dengan tongkang-tongkang lain, tepian jeti dan sebagainya. Kawan-kawan nampak tak ada mata yang dilukis di tepi tongkang? Ini kerana ia dipercayai mata ini boleh melihat bahaya dan mengelaknya. Sekarang, tongkang digunakan sebagai teksi air untuk melihat di sekeliling Sungai Singapura.